Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di kesempatan kali ini, saya akan tunjukkan cara menambahkan tanda titik pada nomor urut secara otomatis di Microsoft Excel. Contohnya seperti yang kita lihat di lembaran kerja Excel ini ya. Oke, ayo kita mulai. Untuk menambahkan tanda titik pada nomor urut secara otomatis ini, caranya cukup mudah ya. Pertama-tama kita seleksi dulu kolom yang akan kita letakkan nomor urutnya ini. Sebagai contoh, coba kita seleksi kolom C ya. Oke, setelah kita seleksi kolom C ini, kita klik kanan mouse kita. Kemudian di menu klik kanan mouse kita ini, kita klik format cells. Oke, setelah itu kita ke tab number. Kemudian di tab number ini, kita ke custom yang berada di kotak kategori ini ya. Oke, kemudian kita hapus general ini. Setelah itu kita ketikkan tanda pagar. Kemudian kita ketikkan tanda kutip 2. Setelah itu kita ketikkan tanda titik. Dan kita tutup dengan tanda kutip 2 lagi. Kita ketikkan tanda kutip 2 di belakang tanda titiknya ini ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian kita ketikkan nomor urut kita. Misalnya ketikkan 1 di sini. Nah, kita lihat nomor urutnya sudah ada tanda titiknya ya. Setelah itu, kita tinggal tarik saja sel sini ke bawah. Oke, kemudian kita lihat di sini ada satu autofill option ini ya. Kita klik tanda panah ke bawah ini. Kemudian kita seleksi fill series ya. Nah, kita lihat nomor urutnya sudah dibuat secara otomatis ya. Kemudian di belakang nomor urutnya ini sudah ada tanda titiknya. Oke, mudah bukan? Nah, apabila teman-teman ingin menambahkan lagi nomor urutnya, tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, nomor urutnya akan secara otomatis bertambah. Oke, mudah bukan? Demikian saja cara untuk menambahkan tanda titik pada nomor urut secara otomatis di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.